Ya, hari ini kita motovlog lagi, cuy. Ada keperluan saya mau ke jasa ekspedisi. Bukan mau ngirim barang, tapi mau nanyain paket. Paket saya di mana, cuy? Jadi untuk beberapa semenjak awal tahun ya. Nggak tahu kenapa itu beberapa jasa ekspedisi itu lama sekali pengirimannya. Sampai pernah itu saya beli barang helm ya. Helm yang dulu di-review. Helm yang di-review itu hampir 4 hari atau hampir seminggu ya, kalau dihitung sama hari libur mungkin. Lama, intinya sangat lama. Dan tentu itu membuat kesal ya. Kalau sekedar helm sih, helm terus apa dulu ya? Tier ops atau apa ya, ada beberapa paket yang lama datangnya gitu, padahal biasanya cuma beberapa hari, yang mungkin membuat kesal ketika disimpan di gudang atau apa gitu, jadi nggak dikirim-kirim. Dan ketika ditanya status paket ke customer service atau ke kenalan gitu, disuruh menunggu. Kalau barangnya memang nggak urgent sih ya nggak apa-apa gitu. Cuman untuk ini, kebetulan di rumah harddisk PC meninggal, mati, jadi nggak ada konten beberapa hari kemarin. Terakhir nulis itu mungkin saya hari Senin ya, dan terakhir upload mungkin di hari apa. Kalau upload ada plus satu, soalnya ada konten yang tinggal upload gitu. Ini udah 2 hari sih sebenarnya. Cuman 2 hari, cuman gak ada kepastian, cuy. Soalnya saya kalau misalkan gak dikirim hari ini, ya saya yang jemput gitu. Tapi dulu sempat ada di salah satu jaksa ekspedisi, bukan jaksa ekspedisi yang ini, yang katanya mau bangkrut ya. Katanya sih, tapi bangkrutnya enggak sih, kayaknya masih berdiri soalnya. Itu karena ada PHK besar-besaran sampai diisukan bangkrut. Itu paket gak jelas, cuy, padahal deket loh, masih di area Jabar ya, di daerah Depok sampai ke Bandung. Dan ya itu, cuy, sekarang beberapa jasa ekspedisi marketplace online banyak yang tutup kan ya, jadi mau gak mau harus terbiasa untuk budaya jual beli online baru ya. Soalnya dulu kan begitu ada kirim paket cepat, wah menggebrak sekali ya. Cuman begitu dikembalikan ke setelan pabrik, kembali lama, asa agak gimana gitu. Ya seperti yang tadi sudah saya bilang, cuy, belum ada kabar sebenarnya. Saya tanya kesana kemari, belum ada kabar paketnya di mana. Cuman saya ikutin resi ada di drop point daerah saya ya. Ini nggak tahu bener nggak tahu nggak. Ya semoga aja bener sih. Kalau nggak bener ya kita cari tahu dulu. Soalnya belum jelas. Dan saya butuh gitu. Saya sehari-hari nulis dan bikin konten ya. Mungkin baru 3 atau 4 hari off. Gabut, cuy. Nggak tahu harus ngapain. Orang lain kalau dikasih libur enak kali ya. Kalau yang kerja berat. Saya juga sebenarnya berat sih, enggak, cuman pusing, cuy. Nah, giliran dikasih libur, bingung saya. Bingung mau ngapain, orang lain pada kerja, diajak main kan jadi gak bisa. Lagi pula kalau main juga udah tekor, cuy. Saya beli SSD 1,3-an ya, 1,2. Jalanan udah mulai padat dan sepertinya ini mendung. Terbukti dengan kaca helm saya yang semakin gelap, cuy. Saya pakai NHK GP Prime.
Saya pakai Naka GP Prime dengan tail ops iridium gold-nya, dan sepertinya ini mendung tapi ada semacam cahaya, jadi agak terang lagi nih. Udah lama kita nggak keluar rumah juga ya. Terakhir update, terakhir keluar itu pas update kalau nggak salah. Update-nya pun H+1 ya. Jadi kalau saya motovlog, sebenarnya ada juga yang beberapa motovlog belum diupdate ya, belum diedit. Saya males intinya. Dan ini jalannya kemana ini? Bener nggak nih? Udah lama nggak lewat sini cuy. Sepertinya bener. Apaan cuy? Sepertinya kelewat cuy. Ya, sepertinya kelewat. Saya kelewat cuy. Kita mungkin nanti putar balik di depan. Bentar, ini kok nggak ada cuy. Nggak ada cuy. Asli. Kayaknya udah pindah ya. Wah, kampruy. Saya udah muter-muter barusan. Pantes saya liatin itu kok nggak ada. Tapi udah awalnya di situ. Awalnya sih di situ ya. Cuman gak ada. Ya kemana ya? Kata temen saya sih pindah ke Panaris ya, ke daerah lain. Cuman saya butuh untuk ngaso dulu nih. Soalnya gak ada cuy. Gak tahu di mana sekarang. Oke, okay, kita jalan-jalan saja. The real jalan-jalan ya. Herman saya cuy. Mungkin perlu info lagi ya cuy. Terakhir sih pas saya masih kuliah ya. Terakhir saya kuliah itu 2020, 3 tahun yang lalu, masih di sebelah sana. Dan saya cek Google Map pun kan ya, kan saya udah nanya nih drop point-nya di mana. Nah, saya tanya ke bagian yang kerja di sana. Katanya malah dioper lagi ke yang kerja di sananya lagi. Jadi yang memegangnya gitu. Makanya saya langsung aja cek ah di Google Maps. Ternyata nggak ada cuy. Maksud saya kan barusan diceknya ada di Google Map, cuman barusan nggak ada. Tapi ya udahlah.